Ya, ini pelayanan terpadu di Nagari Rabi Jonggor, Kecamatan Gunung Puleh. Hari ini ada pelayanan dari Dukcapil, Dinas Pendudukan Catatan Sipil, Kabupaten Pasaman Barat. Juga ada pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial JKN BPJS untuk masyarakat yang membutuhkan ikut peserta sebagai BPJS Kesehatan. Jadi pelayanan terpadu hari ini ada di Rabi Jonggor. Ini pelayanan BPJS. Jadi mari daftarkan jadi peserta BPJS. Jangan tunggu sakit dulu baru diurus BPJS. Jadi sebelum kita sakit atau kita untuk kesehatan, pastikan kita sebagai peserta BPJS Kesehatan. Ya, ini kita ada di Rabi Jonggor. Ya. Ada pelayanan. Ini pelayanan donor darah atau apa nih, Bu? Donor darah ya. Nah, ini di donor darah PMI juga ya, PMI. Ini ada juga kegiatan khitan masal atau sunat masal ya bagi anak-anak sekolah, usia sekolah dasar ya. Nih, siap-siap untuk di ruang operasi ya. Udah sunat belum? Berapa umurnya? 15. 15? 11. Siapa nama? Firdaus. Kelas berapa? 5 SD. 5 SD. Enggak takut disunat. Disunat, sunat ya, khitan ya. Enggak takut ya, wajib ya. Nih, karena muslim ini wajib dikhitan ya anak-anaknya. Iya. Nih. Untuk donor darah ya. Sudah ada peserta yang ikut. Ini kita baru belum berapa lama ini buka, jadi ini ada satu, baru satu. Baru satu ya, calon untuk pendonor ya. Ya Pak Siregar, Babinsa atau Babinsa Pak ya? Iya Pak. Ya. Ini Pak Regar sini Pak, boleh bicara Pak, dikit Pak. Nah. Ini dalam kegiatan ini ada banyak nampaknya tadi pelayanannya ini Pak. Apa saja hari ini yang ada di Rabi Jonggor ini Pak? Hari ini yang seperti kita lihat, saksikan ada sunat masal Pak. Sunat masal. Sekitar 40 anak, kemudian pelayanan BPJS, kemudian donor darah. Dukcapil juga Pak ya? Ini dari Dukcapil juga ada. SIM. Kemudian SIM dari Polres. Barangkali itu item-item kegiatan hari ini Pak. Kemudian nanti dilanjutkan menjelang sholat Jumat nanti penyampaian informasi-informasi dari seluruh instansi yang ada di Kecamatan ini juga. Muspika Pak ya? Ya. Itu kegiatan hari ini dalam kegiatan Jumpa Nagari Kecamatan Gunung Puleh Pak. Siap Pak. Kasih Pak ya. Iya. Ya, ini pelayanan BPJS. Ya, di channel Dodi Ipanda Membau. Subscribe ya. Subscribe. Ya. Subscribe ya.
pernah donor, Mas? Belum, ini pertama ya, donor ya. Ruang operasi, guys. Di balik layar ini ruang operasi, lagi pemotongan. Bang Faldo. Bang Fildo, Faldo. Findo. 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 Ya, ini Bapak BPJS. Layanan BPJS. Ini pelayanan catatan sipil dan kependudukan. Ini lengkapi administrasi kependudukan seperti KTP, kartu keluarga dan akte kelahiran. Iya. Ini ada pustaka juga sekarang nagari ya. Ya. Video sama foto tadi. Iya. Ya. Oke. Ibu. Ya. Kami dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat dalam rangka pelayanan cek polpaten di Kecamatan Gunung Kule, kami ikut berpartisipasi untuk melakukan pelayanan akta kelahiran, kartu keluarga, akta kematian dan rekam KTP. Di sini kami juga melakukan pelayanan terpadu dengan BPI, BPJS dan unsur-unsur lain yang terkait. Ya, selamat pagi ibu-ibu Dukcapil. Nih, boleh tanya pelayanan apa saja ya nih yang kebanyakan dari masyarakat yang membutuhkannya nih kabarnya? Pelayanannya kartu keluarga.